Aiska Fairana adalah anak artis Ersa Mayori. Potret Aiska Fairana menjadi sorotan saat diunggah sang ibu, Ersa Mayori, melalui laman akun Instagram sang artis. Diketahui, Aiska Fairana anak Ersa Mayori baru saja lulus SMA. Ersa Mayori pun mendadak melo. Pasalnya, ia bakal ditinggal sang anak untuk sementara waktu. Aiska Fairana atau yang akrab disapa Kika dikabarkan akan kuliah di Bandung. Ersa Mayori bangga melihat pencapaian sang anak yang berhasil mendapatkan universitas impiannya. Meski begitu, ia juga mengaku mendadak jadi galau karena nantinya harus menjalani long distance relationship LDR dengan sang putri. Kegalauan pemain film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram miliknya. Siap-siap belajar LDR sama anak gadis. Yup, bulan depan Kika bakal jadi mahasiswa di Bandung, tulis Ersa dikutip oleh Grid ID pada Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Ia tak menampik jika kepergian putrinya untuk melanjutkan pendidikan ini bakal membuatnya bersedih. Perasaan campur aduk banget, bahagia Kika diterima di kampus impiannya, tapi melo bakalan jauh dari anak gadis. Walau Bandung dekat, tetap aja nggak bisa ketemu setiap hari lagi, sambungnya. Ibu dua anak tersebut mengaku jika selama hidup ia sudah menyiapkan diri untuk melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Namun, ia lupa bahwa suatu saat nanti Ersa dan sang suami harus melepaskan anak-anak mereka untuk hidup mandiri. Dipikir-pikir lucu ya, selama ini kita sebagai orang tua nyiapin anak untuk bisa mandiri, tapi kitanya lupa nyiapin hati untuk melepas anak hidup mandiri. Terus galau sendiri deh, hehe, tuturnya. Walau harus berpisah dengan sang putri, namun Ersa Mayori tetap bangga dengan pencapaian anak sulungnya itu. Ersa pun mengaku jika dirinya masih harus belajar banyak menjadi orang tua meski kini kedua anaknya sudah tumbuh dewasa.